ربنا وسفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وفتن من فقهي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسعد أن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سعد أن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يقول بينه وبين التوبة: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في سورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكم. فقال: كيسوا ما بين الأرضين فإلى آياتهما كان عدنا فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وعن أبي سعيد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه. dan hadis selanjutnya yaitu hadis dari Sayyidina Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri, namanya Sa'ad bin Malik. Abi Sa'id itu nama lakop boyokan, nama panggilannya Abi Sa'id. Namanya si Sa'id bin Malik, salah seorang sahabat di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia termasuk sahabat yang cukup dekat kepada Nabi Muhammad. Jadi sejak kecil dia sudah dibawa oleh ayahnya Malik bin Sinan untuk selalu dekat kepada Rasulullah. Bahkan satu riwayat menceritakan bahwa Sa'ad bin Malik ini masuk Islam, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat justru pada usia yang sangat muda, 9 atau 10 tahun pada saat itu. Dekat dia sama Nabi Muhammad. Anaknya pintar, orangnya cerdas, kodoknya tegak. Bapaknya ini Malik bin Sinan ini wafatnya pada saat lagi perang Uhud dengan puluhan panah yang bertajam di dalam tubuhnya. Sebelum dia berangkat perang Uhud, dia pernah ajak ini si Sa'ad bin Malik ini kepada Rasulullah. Pada saat itu umurnya masih muda, belia dibawa, maksudnya supaya ikutan perang berjihad karena begitu besarnya keutamaan orang yang berjihad. Sementara dia masih terlalu dini, masih di bawah umur
batasan umur dewasa sekitar umur 12-13 tahun sama Nabi tidak diperbolehkan dan tidak diizinkan. Suruh jaga di rumah, ada adik-adiknya, ada ibunya yang sedang di rumah, suruh jawabin. Nah ini Sa'ad bin Malik namanya, Sa'ad, sahabat Al-Khudri, nama satu kabilah dia. Dan dia termasuk daripada 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Kurang lebih hampir 1170 hadis didapatkan oleh daripada Sa'ad bin Malik. Nah Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keredhaan kepadanya. Anan Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Allah yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ini Sa'ad bin Malik bagi cerita. Ya, bahwa satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kumpul dengan para sahabat-sahabat, kemudian Nabi menyampaikan sesuatu kisah. Kata Nabi, kana fiman kana qablakum, adalah ya seseorang, ada orang sebelum kamu, zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qatala 99 nafsan. Jadi Nabi cerita dulu di zaman dulu, satu riwayat zaman Bani, ini kisah Bani Israel. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu ada seseorang jauh sebelum kamu ada, kata Nabi Muhammad. Ada seseorang yang memang selalu berbuat maksiat, selalu berbuat dosa. Dosanya bukan hanya sekedar minum, dosanya bukan hanya sekedar judi dan zina, bukan hanya sekedar narkotika, tapi dosanya itu rajulun qatala 99 nafsan. Dia pernah membunuh orang, dan membunuh orang itu bukan satu dua orang. Yang sudah dibunuh sama dia tidak terlalu banyak, 99 orang. Banyak orang itu. Yang dia bunuh itu 99 orang. Jangankan membunuh, minum saja dosanya sudah luar biasa. Minal kabair, dia termasuk dosa yang besar. Jangankan membunuh, berzina saja dosanya begitu luar biasa besar. Jangankan membunuh, mencuri saja dosanya benar. Dan ini dia membunuh bukan hanya satu orang, yang dia bunuh 99 orang. Satu jiwa yang kita bunuh yang bukan pada haknya, itu dosanya luar biasa besar di hadapan Allah. Sekarang yang dia bunuh 99. Rajulun qatala 99 nafsan. Jadi kata Nabi, dulu ada di zaman dahulu ada seseorang yang telah berbuat maksiat begitu banyaknya, bahkan dia pernah membunuh sebanyak 99 orang. Tapi orang yang berbuat dosa yang sebanyak ini ada tersentuh dengan satu hidayah, ada keinginan dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia masuk di dalam hatinya kejenuhan di dalam perbuatan dosa, dia ingin bertobat kepada Allah. Cuman dia bingung harus kemana mau bertobatnya. Apakah dosa sebanyak ini masih bisa diampuni atau tidak? Apakah dosa maksiat kejahatan yang sudah dilakukan begitu luar biasa banyaknya, masih adakah celah untuk diampuni dosanya? Sehingga akhirnya fasa'ala an a'lami ahlil ardi. Maka dia akhirnya dia berputar, dia cari dari satu kampung ke kampung yang lain. Dia jalan nih di dalam satu kecamatan ini, dia datang ke kebun mangga, dia datang ke pondok pinang, dia datang ke tanah kusir. Dia pengen cari an a'lami ahlil ardi, ada orang yang paling alim di mana, ada orang yang paling pintar. Dia pengen datengin, dia pengen nanya, dia pengen curhat tentang dosa yang sudah dia lakukan. Paham gak maksudnya? Jadi dia datang, dia cari orang, dia pengen dia bertanya. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi, maka dia pun bertanya kepada orang yang paling alim di penduduk di kampung gitu. Setelah dia bertanya, ternyata orang yang didatengin itu fadulla ala rahibi. Kalau kamu memang pengen datang bertobat dengan dosa kamu yang kayak begitu, saya belum berani untuk menjawabnya. Fadulla ala rahibi, maka ditunjukilah kepada seseorang yang lebih paham lagi tentang itu, yaitu
kamu datanglah kepada si bulan, si rahim. Rahim itu kalau bahasa kita pendeta. Suka dengar rahim-rahim itu kan senang. Betul, rahim itu pendeta, biksu-biksu itu orang-orang yang dianggap ini. Ah itu, cobalah kamu datang kepada si bulan, dia seorang pendeta. Ya, orang yang memang dalam bergelut dalam itu. Akhirnya di mana tempatnya? Ah, di kampung sana. Akhirnya karena keinginannya begitu kuat, akhirnya dia pun datang melangkahkan kaki dia menuju ke tempat pendeta itu. Datanglah dia. Fa'atahu, maka datanglah dia kepada pendeta ini. Singkat cerita, kata Nabi, sampailah di anak muda itu kepada sang pendeta. Fa'ala, kemudian ketika dia ketemu dengan sang pendeta, dia bercerita segitu banyaknya. Innahu qatalatis atawatis ina nafsa. Wahai Tuhan Guru, saya ini orang yang terlalu banyak dosa, saya terlalu banyak maksiat, saya terlalu banyak kejahatan yang saya lakukan. Bahkan dosa-dosa besar saya sudah lakukan. Qatalatis atawatis ina nafsa. Saya sudah membunuh orang sebanyak berapa? 99 orang. Fahallahu min taubatin. Itu kuncinya. Itu pertanyaan dia. Fahallahu min taubatin. Apakah dosa saya yang segini banyaknya, kejahatan dan maksiat yang saya sudah kerjakan begitu luar biasa banyaknya, apakah masih diterima tobat saya? Apakah masih ada kesempatan pintu tobat, pintu ampunan itu terbuka buat saya dengan dosa yang begitu banyaknya? Faqala, maka berkata ini sang pendeta. Apa kata sang pendeta? La, enggak. Tidak akan mungkin kau diampuni dosa engkau karena segitu banyaknya dosa yang sudah kamu lakukan. Tidak akan mungkin kamu dapat diterima tobat kamu karena dosanya sudah apa? Sudah kebanyakan. Nah, dia orang yang anak muda, emang keinginannya pengen tobat. Dia udah pengen bertobat seperti itu. Dia udah jalan cari kemana-mana muter. Dia jalan satu kampung ke kampung yang lain dan lain sebagainya. Kemudian ketemu sama orang. Pada saat keinginan dia curahkan itu semua, ternyata dipatahkan semangatnya itu. Paham ya maksudnya? Dipatahin ya masa pendeta. Dia bilang tobatnya tidak apa? Tidak diterima. Tobat kamu tidak akan diterima karena dosanya udah kebanyakan. Karena sudah terlalu banyak maksiat dan kejahatan yang kamu lakukan. Percuma, lebih baik kamu pulang saja. Kira-kira ini anak muda kecewa? Kecewa kan? Sakit kan? Masya Allah, sakitnya di mana? Ya Allah, sakit banget ya. Udah jauh-jauh gua jalan dengan harapan mudah-mudahan bisa kali dapat siraman yang enak gitu, bisa ada peluang kali. Ternyata dijawab faqala la, enggak, percuma kamu buka coba, tidak ada. Marah dia, kesel, kecewa apa yang dilakukan. Faqatalahu, maka dibunuh lagi itu sang pendeta. Dibunuh lagi sang pendeta itu. Faqam madabihi di adab. Pas dah, kata dia, tanggung dah satu lagi. Jadi berapa ya? Cepet begitu katanya. Tanggung dah, gue datang jauh-jauh. Mau minta-minta jalan, minta pendapat, minta saran. Bukan yang malah ini, malah disakitin nanti gue. Belum hilang capek gue nih. Kalau bahasa kita begitu. Belum hilang capek gue, tahu-tahu dipatahin semangat. Nah ini satu gambaran, kita gak boleh mematahkan apa? Semangat orang. Jangan gitu, ini kadang kita orang jawali, soalin. Kita orang soal-soalin. Kadang-kadang kita sok paling benar, padahal sebayang kita baru 2 bulan setengah. Gayanya udah kayak Masya Allah, luar biasa. Gak boleh banget ngeliat orang nongkrong di jalan. Gak boleh banget orang main gitar. Gak boleh banget orang begitu. Kalau ngeliat model kayak begitu, melengos kita, tau melengos ya? Menengos kita gak mau lihat orang yang begitu. Ya, ini mah ahli teraka kata dia. Semua segala macam menganggap diri kita paling hebat, menganggap diri kita paling benar. Ada anak muda baru tumben ke masjid, pengen ikut sembahyang, pengen ikut ngaji. Bukan malah dikasih semangat, malah dia patahin semangatnya. Tumben tuh datang. Ditumben-tumbenin, kesel akhirnya. Emang model orang kita begitu, amboknya?
Amok gede, habis. Nah, kita enggak boleh begini lagi orang. Ketika dia sudah sedang semangat-semangatnya untuk bertobat dengan dosa yang begitu banyaknya, dengan harapan dia bisa mendapatkan tetesan air yang bisa menyejukkan hatinya dia, diputusin itu semangatnya dia, dikecewain dia, fakalan enggak, kamu tidak akan diterima tobat kamu, tidak terbuka itu pintu tobat sebegitu buat engkau dan dia. Fakalah fakalah dihini anak, akhirnya dibunuhlah orang itu sehingga sempurnalah kejahatannya itu, pembunuhan itu jadi berapa? Tapi karena memang dia orang yang pengen bertobat, summa sa'ala an a'lami ahlil ard, dia enggak putus asa, tetap dia coba bertanya lagi. Kemudian sa'ala, dia bertanya an a'lami ahlil ard, dia tanya lagi, adakah orang yang lebih alim lagi di sini? Adakah orang yang lebih bijaksana lagi di sini? Adakah ulama lagi yang lebih soleh dibandingkan orang itu? Adakah lagi, kata dia? Di mana? Ada, katanya. Di mana? No, di kampung sebelah sana. Jauh lagi kampungnya. Kemudian fa'at tahu, kemudian dia pun datang lagi ke sana. Fatullah ala rajulim, maka ditunjukin. Fatullah dalam ya tunjukkan. Tunjukin dong sebelah sana ada. Di kampung sebelah sana. Jauh tempatnya. Harus nyebrangin sungai, harus lewatin hutan dan lain sebagainya. Karena keinginannya pengen bertobat, didatengin kan? Didatengin sama dia. Fadullah ala rajulin, maka ditunjukilah dia kepada orang yang alim. Rajulin alimin. Kalau tadi disebutnya rahibin, pendeta. Ini rajulin ala alimin. Dikasih tahu lagi tuh, ada lagi orang yang alim, yang lebih bijaksana, seorang ulama yang soleh, yang suhud, datanglah kamu ke sana. Di mana? Itu kamu harus seberangi sungai, kamu harus lewatin hutan belantara untuk ke sana. Kemudian dia datang, bersusah payah dia datang ke sana. Keinginan pengen tobat itu ada. Singkat cerita, sampailah dia di sana. Ketika dia sampai di sana, kemudian dia bercerita kepada orang rajulin alim ini, kepada orang alim itu, semua apa yang terjadi dia sampai ini. Innahu qatalabi atan nafsin. Dia enggak ngomong bahwa dia sudah membunuh 99 orang, tapi dia ngomong berapa? 100 orang. Enggak bohong, dia enggak tutupin tuh dosanya, dia enggak tutupin kejelekannya. Kalau kita biasanya suka menutupin kejelekan kita, begitu kan? Iya, kita suka tutupin kekurangan kita, kita tutupin kejelekan kita, kita enggak mau mengakui kesalahan kita, kita enggak mau mengakui maksiat kita, hatta jangan mau orang lain, mau Allah aja kita enggak pernah mau mengakui kesalahan kita. Lagi kita berdoa bertobat kepada Allah, kita enggak mau mengakui dosa-dosa kita, kita enggak mau tumpah itu semua dosa ke kita. Baca kita istighfar, astaghfirullah, 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 tapi kita hanya sampai di sini. Padahal istighfar itu tidak akan ada maknanya bertobat kalau tidak ada an-nadam, ada penyesalan di dalam hati. Ketika dia beristighfar, dia harus ingat dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ketika dia pernah beristighfar, dia mohon ampun kepada Allah, dia ingat tuh dosanya, ya Allah, dulu begini, ya Allah, tuh saya pernah pernah bapak saya, ya Allah, saya lemparin dia dengan rokok saya, ya Allah, saya pernah maki-maki ibu saya, ya Allah. Tuh, kita ingat dosa kita, kita pernah ini, kita pernah ini, pernah itu istighfar. Kalau dia hanya istighfar hanya seperti itu makna zikir saja. Pahalanya hanya pahala zikir yang kita dapatkan, tapi tidak mendapatkan pahala tobat di dalam diri. Ini kata-kata kita juga. Kurang jujur kita dengan dosa kita. Enggak pernah mau mengungkapkan kesalahan kita. Ikut zikir, pagi zikir, begini. Datang ke pagi zikir besar, Masya Allah. Nangis-nangis kita di sana. Astaghfirullah, Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Nangis juga. Ya Allah, saya pernah berusaha sama suami saya, ya Allah. Nangis mentami. Apa bercucuran tuh nangis. Pulang zikir sampai rumah, lakinya dibentak-bentak. Ada gak yang begitu kira-kira? Ada.
dipakuin. Ini contoh. Dia tahu dosa dia banyak. Dosa dia terlalu banyak. Ketika dia ketemu dengan orang yang alim, ketemu orang yang ulama yang bijaksana, apa? Innahu qatala bi atan nafsin. Tuan guru, tuan imam, saya banyak dosa, saya banyak maksiat. Sudah 100 orang saya bunuh. Sudah 100 orang saya bunuh. Fahannahu min taubatin. Apakah masih diterimakah taubatnya? Kalau seandainya dosa sebanyak ini, masihkah ada kemungkinan pintu taubat itu terbuka buat saya? Masihkah ada kesempatan saya untuk dibuka, diampuni dosanya oleh Allah? Faqala, maka berkata orang itu, apa kata sang alim ini? Na'am, ada katanya. Masya Allah, benar kayak begitu. Lagi puasa, dapat es teh manis, enak gitu. Adem banget ya, kayak begitu. Adem, Masya Allah. Dapat tuh lagi puasa, kita lagi kering-keringnya, dapat es teh manis. Tapi serapi lagi, enak banget lah. Mewah banget kita gitu, gitu. Girang dia hatinya. Alhamdulillah ya Allah, ada peluang, ada kesempatan dia untuk itu. Faqala na'am wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Ya. Dan siapakah yang bisa menghalangi antara engkau dengan taubat engkau? Tidak ada. Sebanyak apapun dosa yang kau lakukan, tidak akan ada yang bisa menghalangi engkau bertobat kepada Allah. Kalau 100 orang yang kamu bunuh, 1000 orang yang kamu bunuh, kalau kamu mau bertobat, akan terbuka pintu tobat itu. Andai kata dosa-dosa manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai di akhir zaman, dosanya dikumpulkan jadi satu, dan itu adalah dosa kamu, maka kamu mau bertobat kepada Allah, Allah akan bukakan tobat pada insya. Andai kata dunia ini penuh dengan dosa, dan dosa itu hanya dosa ini engkau, maka tetap Allah akan ampuni dosa kamu. Wah, girang dia artinya. Senang, bangga dia mendengarkan jawaban yang begitu bijaksana. Wa man yahulu bainahu wa bain taubah. Dan kata dia, tidak ada yang bisa menghalangi tobat engkau. Bertobatlah kamu kepada Allah. Tapi kata dia, in karim ila anti kada wa kada. Tapi aku pesan sama engkau. Kata dia orang alim nih. Ya, kata dia orang alim pesan. Kalau kamu sudah bertobat, sudah minta ampun sama Allah, in karim, pergilah kamu. Ila arti kata wa kata, kamu jangan tinggal di kampung tinggal kamu. Pergilah kamu ke tempat kampung sana, jauh di sana. Lewati itu gunung, lewati padang pasir. Kamu lewati di balik gunung itu ada satu kampung di sana. Kenapa? Fa inna biha unasa ya'buduna Allah. Kata di kampung sana, mereka orang-orang yang beribadah. Mereka di kampung sana sama dengan orang yang keinginan engkau. Mereka sedang bertobat dan pengen dekat kepada Allah. Fa'budillahi ma'ahum. Kalau kamu sampai di sana, maka engkau bersama beribadah bersama mereka. Jangan kamu tinggal di kampung kamu. Paham kan? Berangkatlah, keluar kamu dari kampung kamu. Intalik ila abdi kada wa kada. Fa'inna biha munasab ya'budun Allah ta'ala. Fa'budillahi ma'ahum. Apa kata orang alim ini? Wala tarji' ila ardika. Kalau kamu sudah sampai di sana, wala tarji' ila ardika, jangan sekali-kali kamu kembali lagi ke mana? Ke kampung kamu. Jangan sekali-kali lagi kamu kembali ke sana, kecuali kamu sudah kuat iman dan keyakinan kamu. Selama engkau belum, jangan. Fala tarji' ila ardika, jangan kamu pulang ke kampung, kembali ke kampung alamanmu. Kenapa? Fa innaha ardu zaw'in. Karena sesungguhnya kampung kamu itu kampung yang hitam, banyak maksiat, banyak perbuatan kejahatan, banyak dosa di tempat itu. Kamu tidak akan mampu menahan gangguan dan godaan itu. Setiap hari mata kamu, walaupun kamu tidak berbuat maksiat, tapi matamu lihat itu kejahatan di tempat kamu. Kamu dengar suara-suara jahat di tempat kamu. Kamu lihat itu semua dan lain sebagainya. Pindah, jangan tinggal di situ. Itu namanya hijrah. Paham tak? Ya, itu namanya ya, hijrah. Hijrah yang model begini masih boleh.
Wasallam dalam hadis kita yang terdahulu sudah dikatakan oleh Rasulullah, la hijrata ba'da al-fath. Enggak ada hijrah lagi sesudah kembali Fathul Makkah. Enggak ada lagi peristiwa hijrah. Jadi secara sejarah peristiwa hijrah tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Cukup secara sejarah peristiwa hijrah hanya dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok Nabi harus hijrah seperti itu? Karena pada saat itu kota Mekah menjadi baladul harbi, negeri yang tidak aman, negeri yang banyak kemaksiatan, negeri yang banyak tantangan dalam dakwah. Nabi terlalu ditekan dakwahnya sehingga Nabi harus hijrah. Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, setahun, dua tahun, tiga tahun, kembang dakwah Nabi Muhammad. Banyak orang yang masuk Islam dengan Nabi Muhammad. Tumbuh kekuatan ini Islam. Pada tahun ke-7, maka Nabi kembali mengadakan hijrah, kembali ke Mekah untuk merebut kembali kota Mekah. Setelah sahabat yang masuk Islam, sudah banyak belum? Sudah banyak ini Nabi Muhammad. Kurang lebih habis 140 ribu sahabat pada saat itu pun akan kembali merebut kota Mekah. Datanglah dia ke Mekah, dikuasai kembali itu kota Mekah. Nah, peristiwa kembalinya kota Mekah itu yang disebut dengan Fathul Mekah. Disebut dengan Fathul Mekah. Perebutan kota Mekah kembali dipegang lagi mana nih? Dikuasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara peristiwa sejarah enggak ada lagi. Tapi hijrah pindah dari satu perbuatan yang jelek kepada perbuatan yang bagus masih boleh? Masih boleh, dan itu harus niatun wa jihadun. Kan gitu katanya hadis. Walakinna al-jihadun wa niatun. Hijrah secara peristiwa memang tidak ada, tapi jihad dan niat yang baik itu harus ada. Setiap saat kita harus hijrah. Paham maksudnya? Harus hijrah kita. Dan hijrahnya itu harus maksimal, total diri kita. Kita harus total, jangan setengah-setengah. Ini kadang-kadang kita masih setengah-setengah, sehingga akhirnya hanya sebuah permainan saja. Ketika kita dalam kondisi lagi kurang dalam kondisi yang tidak baik dan lain sebagainya, kita pakai hijab. Ketika ada masalah, akhirnya kita buka hijab. Nah, ini hijrah yang tidak total, ini hijrah yang tidak maksimal. Jadi yang dihijabinya hanya luarnya saja, dia tidak menghijabi hatinya. Dia tidak menghijabi daripada akhlak yang ada di dalam dirinya. Karena yang ditutupin sama dia mukanya aja. Dia tidak tutupin hatinya dengan hijrahnya itu. Anak muda ini dia pun hijrah. Pergi dia. Dikasih tahu oleh sang ulama ini. Baik, sementara kamu di sini. Tapi sekarang aku tak kasih ujung sama kamu. Kalau bisa kamu pergi ke kampung sana. Kamu tidak akan mampu. Kalau di sini terus, kamu buangnya banyak. Kalau dia tidak pindah, kira-kira bakalan kepengaruh ke ya? Bakalan kepengaruh ke? Malu, saudara. Makanya kita tidak boleh maaf. Andai kata kita punya pikiran begini. Dah, gua ketuk pikirin yang lain, yang penting keluarga gua. Yang penting keluarga gua tidak ikut-ikutan, tidak berbuat maksiat, tidak buat ini. Yang penting gua jaga keluarga gua aja. Yang model begini pemikiran yang salah. Ya, contoh misalnya sekarang di kampung kita ini, kita coba bikin sensus di kampung kita. Kita bikin sensus, kira-kira antara yang baik sama yang jahat banyak mana? Halo. Kira-kira di kampung kita ini yang baik sama kebaikannya, orang yang baik sama orang yang jahat banyak mana kira-kira? Baik. Husnuzon kita masih banyak yang mana? Baik. Yang baik. Husnuzon kita bahwa di kampung kita ini masih lebih banyak dari 100% penduduk di sini, insya Allah masih 95% yang baiknya, yang jeleknya hanya berapa? 5%.
Yang jeleknya hanya 5%, yang baik masih 95%. Banyak kan? Tapi kalau seandainya yang 95% ini dia hanya berpikir buat dirinya saja, tidak punya ada niatan untuk menjaga kebenaran ini, yang penting keluarga gua, anak gua, bini gua, gak ngelakuin, terserah orang lain. Kalau 95% ini hanya berpikiran seperti itu, paham maksudnya? Tidak ada rencana dan perbuatan untuk menjaga, mengkokokkan lagi ini kebenaran ini, maka yang 5% tahun besok bisa jadi 10%. Bisa kan? Yang 5% maka dia akan tahun besok bisa menjadi 10%. Tahun besoknya lagi bisa jadi mungkin 20%. Kalau kita tidak pernah mau berpikir, makanya orang yang beriman nggak cukup pak, mohon maaf nih, rada-rada keras emangnya ayat. Nggak cukup orang yang beriman hanya sembahyang. Nggak cukup dia dikatakan imannya sempurna, dia berzikir dari pagi sampai malam. Nggak cukup jidatnya hitam, kebanyakan apa? Sujud, nggak cukup. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ويأمرون بالمعروف وينهون itu orang yang beriman. Dia nggak cukup timbang buat dirinya doang. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Nolak jika kita itu sujud tiap malam, kita tahajud, kita belum dianggap sempurna iman kita kalau kita tidak peduli dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. No, dia dapat Allah. Gak ada nilainya kita kalau yang gitu-gitu. Berkat luar biasa ibadah kita, tapi di samping rumah kita ada maksiat, kita diem aja. Di samping kiri kita ada anak yatim jatuh miskin kagak makan berhari-hari, kita gak peduli. No, dia dapat Allah. Dia belum termasuk sempurna keimanannya. Kalau tahajudnya bagus ya? Bagus. Pagi duha tiap malam tahajud, tapi nggak ada pedulinya. Bukan kesempurnaan orang yang beriman seperti itu. Harus ada kepedulian, harus ada keberanian. Wayamuduna bil ma'ruf wayanhauna 'anil munkar. Beda ini konsep Islamnya dua. Ya'muruna bil ma'ruf wayanhauna, ada ma'ruf, ada munkar. Merintah dan mengajak orang untuk berbuat kebaikan, dan juga melarang orang untuk berbuat apa? Seperti ya'muruna 'anil ma'ruf dan nahi munkar, kira-kira gampang apa? Gampang apa? Amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf sama nahi munkar berat apa? Ya Allah. Ini kita nih pak. Ayo kita buka dikit-dikit ya. Amar ma'ruf sama nahi munkar kira-kira berat apa? Nahi munkar. Kalau amar ma'ruf sih gampang. Demi Allah gampang. Ini ngajak orang ngaji amar ma'ruf namanya. Ini amar ma'ruf namanya. Kumpulin kita duit sedekahin buat anak yatim, amar ma'ruf namanya. Kumpulin besok orang kita kerja bakti, bersihin di masjid, bersihin tuh lingkungan, bersihin kuburan, bersihin jalanan, amar ma'ruf bukan? Amar ma'ruf gampang yang model begitu. Yang berat itu apa? Nahi munkar. Nahi munkar yang berat. Kita gak berani untuk berubah perbuatan kemunkaran. Kadang-kadang kemunkaran ngejogrok. Tau ngejogrok? Di depan mata kita, saudara. Kita lihat, kita dengar, kita saksiin. Depan mata kita, kita diem aja. Gak bisa. Padahal jelas-jelas ada. Padahal nyata-nyata kita lihat. Tapi kita gak berani melakukan itu. Ada gak yang begitu? Banyak. Ini kita, gak ada kemampuan kita. Padahal kata Nabi disuruh kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyir fabiyadih. Barang siapa yang melihat sebuah perbuatan kemunkaran, rubah kemunkaran itu, kata Nabi. Fabiyadih dengan apa? Disuruh dengan tangan, Pak. Ini yang pertama. Dengan
kusir. Tanah kusir, berpi. Bilang tadi. Tapi kita gak bisa. Wa illa biyastati, dikasih solusi mana nih? Kalau kamu gak bisa dengan tangan, wa illa biyastati, tapi risalah nih, dengan apa? Desa, bang, maaf ya bang ya, ini kampung kampung religi bang, memang dari dulu orang-orang sini orang-orang agama. Abang kan lihat tuh ada musola, abang kan lihat tuh ada masjid, ada pengajian, tolonglah bang, saya sindiran bang, abang datang ke sini, tapi tolong bang, perbuatan yang begitu jangan dibawa begini, ngomong yang begitu, jangan diam baik. Ngomong tuh, siapa yang ngomong? Abi Rizani ngomong pakai tangan kagak bisa ngomong kedua lagi juga wa illa yastati, jika kamu tidak mampu juga, kata Nabi Muhammad, kalau kamu tidak bisa mampu dengan tangan, padahal kamu punya kekuatan, kekuatan bukan tangan ini doang bang. Jabatan dan kedudukan, kamu genteng. Ada PRT? Ada tuh. Mau nyesel jadi RT. Ya Allah. Kita punya kekuatan. Kita punya kedudukan jabatan. Ada RT, ada RW, ada lurah. Punya apa? Kalau kita tersambung juga uang inlam yastati, jika lo kamu tidak bisa, kami bisa. Ustaz ngomong, Ustaz. Orang yang punya kemampuan ngomong-ngomong, katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Sampaikan itu walau kana kulil haqqa walau kana burhan. Sampaikan kebenaran itu walaupun pahit. Jangan disamar-samarin haram jadi halal. Jangan kita terang-terangin sampaikan itu adalah hak. Coba ini berat kita. Ternyata kau ma'ruf juga. Nahi munkar itu jauh lebih berat daripada amar ma'ruf. Kalau seandainya kita tidak ada kepedulian, tidak bisa. Benar, tadinya kita sudah ukur 90% lebih banyak daripada yang orang yang jahat. 10% sedikit, Pak. Tahun besok berubah lagi jadi 20%. Karena kita tidak ada yang peduli sama lingkungan. Tahun depannya lagi berubah jadi 25-30%. Bisa begitu kan? Bisa begitu kan? 30-40 tahun yang akan datang tidak menutup kemungkinan lebih banyak yang jahat daripada kebaikannya. Kalau sudah seperti itu, iya kita aman, kita meninggal sudah dikubur kita. Tapi bagaimana dengan anak kita? Bagaimana dengan cucu kita? Bagaimana dengan keturunan-keturunan kita? Masya Allah, ini yang perlu kita perhatikan juga buat kita. Nah ini gambarannya hadis, Masya Allah. Akhirnya dia pun bercoba, intalah pergilah kamu ila ahli kada wa kada, kepada daerah sana. Kenapa? Fa'inna biha unasan yakbudun Allah ta'ala fa'budillahu ma'abud. Kamu pergi ke sana karena di sana orangnya sama, dia mereka mau beribadah, dia tidak ada. Kamu tidak akan temukan maksiat di tempat itu. Kamu tidak akan ketemu tempat perbuatan yang namanya tempat-tempat jahat di sana enggak ada. Dan aku pesan kepada kamu, wala tarji ila ardika, jangan sekali-kali kamu kembali lagi ke kampungmu. Fa innaha awza'in, kemudian kata dia, kata sesungguhnya kampung itu, kampung kamu yang kamu tinggalin itu, kampung halamanmu adalah kampung halaman yang gelap, hitam, banyak apa? Maksiat di sana. Nah, akhirnya setelah mendengar nasihat itu, fantalaqa, baik Tuhan Guru, saya minta doa, saya minta izin agar saya bisa kuat menjalani ini. Saya pengen tobat Guru, saya akan tinggalkanlah kampung halamannya. Akhirnya dia tinggalin kampung halamannya, dia tinggalin tempat dia di mana dia dilahirkan di situ, dia dibesarkan dan lain sebagainya. Oh, dia tinggalin itu, dia pengen hijrah ke tempat kebaikan, berangkat fantalaqa, maka berangkatlah dia. Zaman dulu, ini zaman sesudah Nabi, di masa Nabi, apa sebelum Nabi? Sebelum Nabi. Ini sebelum Nabi, di masa Nabi, apa sesudah Nabi, ini peristiwa? Belum. Sebelum Nabi.
Kira-kira pada zaman itu udah ada kapal loh, udah ada mobil loh, udah ada bis loh, udah ada kereta belum? Ini jauh sebelum zaman Nabi Muhammad. Kalau ini kisah Bani Israel, berarti kurang lebih 30 generasi dia sebelum Nabi Muhammad. Kalau dengan Nabi Isa saja, antara Nabi dengan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, jaraknya kurang lebih 600 tahun lamanya. Bagaimana dengan Bani Israel? Jadi jauh dari tanah. Belum ada yang namanya alat transportasi, fantamakok. Kemudian dia pun tinggalkan kampung halaman, dia pergi. Tiga hari itu dia jalan sambil meneteskan air mata. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kata hatinya, niatnya pengen apa? Pengen apa? Pengen tobat. Keluar dari rumah, dia tinggalkan itu semuanya, ingin bertobat kepada Allah. Bertobatnya kepada Allah terus dia berjalan. Ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah, sini loh, minta ampun. Panjang perjalanan dia begitu, semakin lama semakin terus menangis dia. Hatta iza nasafat tali, sampailah dia iza nasafat tali. Tatkala sampai di pertengahan perjalanan dia, kampung itu, di tengah-tengah perjalanannya, ada mau takdir menghendaki Allah pun matikan dia, ajalnya sampai mati dia di tengah apa? Perjalanan. Udah sampai belum? Udah sampai belum? Udah bertobat, udah beribadah belum? Masih di tengah perjalanan. Mati dia, meninggal dunia. Masya Allah, ada mau maka matilah dia dalam kondisi seperti itu. Di tengah-tengah perjalanan, di tengah gunung pasir, pada sahara yang kersang luar biasa, panasnya luar biasa, dan lain sebagainya. Masya Allah, tidak ada satu orang pun ada di sini. Ya, itu jenazah mungkin bisa jadi kering lama-lama karena tersengat matahari. Kemarin ramai juga itu di Saudi Arabia waktu lagi haji tahun yang lalu, ada jamaah Afrika ketemu sama polisi, kering jamaah haji mati karena dia nyasar, orang tua meninggal dunianya dalam kondisi nggak tahu tempat tinggalnya, nyasar meninggal dunia jatuh di tengah-tengah padang pasir. Akhirnya kering dia punya kulit, meninggal dunianya sampai dia ketahuan. Masya Allah, ya, karena saking apa yang panasnya itu suasana. Suma adahun maut, mati orang belum sampai udah apa? Udah mati. Nggak diceritain bagaimana ngurusin jenazahnya, ya. Tapi Nabi langsung apa melihat kejadian seperti itu, fahtastu fihi malaikatur rahmah wal malaikatul adzab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketika melihat peristiwa itu, maka dua ada dua malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat adzab. Malaikat rahmat yang akan selalu membawa kebaikan-kebaikan, malaikat adzab yang selalu membawa kejahatan. Nah, ini dua malaikat ini akhirnya fahtasamtu fihi malaikatur rahmah wal malaikatul adzab. Lalu bertengkarlah dua malaikat ini, berselisih pendapat untuk mau dibawa kemana ni orang. Paham maksudnya ni? Ni orang mau dibawa ke surga atau mau dibawa mana? Mau dianggap dia mau bertobat, orang masukin surga tapi belum beramal kebaikan. Mau dimasukin ke neraka tapi ini orang sudah bertobat. Nah, bagaimana? Bingung nih malaikat. Fakta santul fihi malaikatul rahmah dan malaikatul adzab. Kemudian berselisih pandangan, berdebat, bertengkar ini kedua malaikat itu. Faqalat malaikatul rahmah, kemudian berkata malaikat rahmah kepada malaikat adzab, ya malaikatul adzab, ja'ata iman muqbilan biqalbihi ila Allah taala. Wahai malaikat adzab, apakah engkau tidak lihat itu anak muda ini, ja'ata iman, dia telah keluar dari rumahnya, dia telah pergi meninggalkan kampung halamannya, dia ingin pergi ke tempat, dia ingin membersihkan dirinya, dia pengen bertobat, dia keluar dengan hati yang penuh keinginan dalam bertobat. Muqbilan biqalbihi ila Allah taala, dia telah menyerahkan dirinya sepenuh hatinya kepada Allah. Keluar tuh, apakah
kamu tidak lihat itu? Dia rela tinggalin kampung halamannya, dia tinggalkan semuanya karena dia pengen bertobat, benar-benar pengen bertobat. Sementara ajalnya saja Allah sudah takdirkan dia harus mati belum sampai di situ. Apakah kamu tidak lihat orang itu betapa baiknya dia? Faqalat malaikatul azab. Apa kata malaikat azab? Kalau malaikat azab rada pengisah dikit ya, Mas. Di malaikat azab rada pengisah. Apa kata malaikat azab? Malaikat azab bilang innahu lam ya'mal khairan qat. Benar dia udah keluar dari rumah. Benar dia pengin tobat. Benar dia udah jalan, dia tinggalin tuh kampung halamannya. Tapi innahu lam ya'mal khairan qat. Tapi belum sama sekali dia melakukan kebaikan sedikit pun. Dia udah melakukan belum? Belum sampai aja. Belum, apalagi dia mau ibadah di sana sampai aja belum. Nih kata malaikat azab begitu kata dia. Kata malaikat azab benar dia mau udah keluar, tapi dia belum mengerjakan sama sekali kebaikan. Belum ada catatannya. Belum ada semuanya, bertimbang jalan doang. Gala macam, ya, belum ada. Melihat kejadian ribut seperti itu kata Nabi Muhammad antara malaikat apa? Malaikat rahmat dan malaikat ribut seperti itu kata Nabi Muhammad. Apa? Fa'atahum malakum fi surati adamin. Lalu Allah Subhanahu wa taala fa'akahum malakum. Kemudian didatangilah di antara mereka itu malakum, satu malaikat sama Allah. Diutus satu malaikat sama Allah tapi fi surati adamin. Dalam bentuk apa? Manusia. Ada satu malaikat tidur bersama Allah, ya. Fi surati adamin dalam bentuk Adam. Faja'aluhu bainahum ay hakama. Kemudian dua malaikat ini melihat orang itu, kemudian ditanyalah orang itu. Faja'aluhu, dan dijadikanlah orang itu. Padahal orang ini adalah siapa? Malaikat juga. Semua Allah jadikan dia seperti manusia. Dijadikanlah orang itu bainahum ay hakama. Dijadikan hakim untuk menyelesaikan. Bagaimana nih, kita minta pendapat dia lah. Daripada kita ribut, kata ujung terumahnya malaikat bingung, malaikat aja bingung, apalagi kita. Malaikat bingung, kata malaikat, udah hubung-hubung kata orang itu. Ayo, kita jadiin, kita minta pendapat sama dia. Kita musyawarahin, bagaimana pendapat dia. Fajaluhu bainahum ay hakama. Diceritakan lah, Tuhan, begini Tuhan. Ini ada sebulan mati nih. Ini dulu bajingan nih. Bukan bajingan dulu, tengik. Bukan bajingan, tengik lagi. Dia bukan hanya sekedar zina. Dia bukan hanya sekedar nyolong. Dia bukan hanya sekedar minum. Tapi dia udah bunuh, bahkan bunuh orang, berapa orang? 100 orang, semua sekedar. Sekarang dia mati. Emang tujuannya benar, dia pengen tobat ke sana. Tapi belum sampai, kata malaikat azab. Kata malaikat rahmat, tapi dia udah keluar. Ribut, tolong, saya mau minta pendapat kamu. Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Begitu kata dia. Akhirnya, ni malaikat faqala ayyuhal bait. Apa katanya? Kisu ma bainal atay. Gini dah. Daripada ribut, kisu, kisu itu maknanya ukur-ukur. Ukur oleh kamu berdua ma bainal atay. Antara dua bumi itu, antara yang kampung yang jelek sama kampung yang baik. Paham apa maksudnya? Dari tadi dia keluar dari kampung yang mana? Dari yang jelek menuju ke kampung yang baik. Ukur di antara itu. Fa'ila ayatihuma kana adna fahuwa lahu faqas. Maka apabila kamu telah ukur, lihat sampai mana di batasannya. Andai kata tempat itu jauh, yang lebih dekat, itulah tempat keputusan hukumnya. Di mana dia? Kalau ternyata tempat kampung yang baiknya itu masih jauh, berarti kampung jeleknya masih, baru jalannya udah jauh ke dekat. Baru dekat, berarti dia masih tergolong orang yang berdosa. Paham gak? Tapi kalau seandainya jalannya dia menuju ke tempat kampung baiknya, ternyata kampung baiknya itu lebih dekat dibandingkan dengan mal itu, berarti perjalanannya udah apa? Udah jauh. Berarti dia sudah terampuni dosanya oleh Allah. Satu keputusan yang bijaksana. Udah ukur aja lah. Tuh malaikat rahmat, malaikatnya segala macam. Lihat, oke, baik, ukur, ukur. Kemana? Ambil meteran. Akhirnya diambil tuh meteran. Semua dua malaikat ini diukurlah ke semua meteran. Sama meteran. Apa yang terjadi? Fahuwa lahu faqasu. Maka dia pun, mereka berdua ukur.
disaksikan itu. Fawajaruhu adna ilal ardi allati arada. Ketika dinukul itu, ternyata fawajaruhu, maka mereka mendapatkan hasilnya itu adna ilal ardi allati arada. Ternyata lebih dekat kampung yang ditujunya itu. Berarti kalau begitu perjalanannya udah jauh, berarti sudah dekat lagi dia. Udah dekat ke kampung yang jelek. Nah, ketika dia sudah dekat itu, fakobatuhul malaikatur rahmah, maka pada saat itu dicabutlah dia dalam keadaan sudah diterima amal ibadahnya, tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Tobatnya nih sama dia. Jalannya doang tuh sampai situ, ternyata itu sudah. Bahkan satu riwayat, wa fi riwayatin fi sahihi, dan di dalam riwayat kitab sahih, fa kana ila qaryati salihah aqrabu bi sibrin fa ju'ila min ahliha. Itu perbedaannya, Mbak, perbedaannya jaraknya, lebihnya antara tahu enggak 50% 50% nih. Lebihnya bi sibrin. Sejengkal loh. Kalau sejengkal lebihnya berarti jauh dekat. Sejengkal bukan semeter. Sejengkal doang ternyata lebih untung sejengkal. Allah masih ampuni untuk dosanya. Padahal dosanya begitu banyak, maksiatnya begitu luar biasa. Tuh tenang sejengkal doang, Allah ampuni dosa. Subhanallah. Apa yang bisa kita ambil hikmah daripada hadis kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini yang mesti kita ambil. Apa ini yang kita ambil penanggalannya? Maaf, tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Betul ya? Semua kita pasti punya dosa. Bahkan kita adalah al-insan mahalul khalq. Kondisinya emang tempatnya. Kita emang tempatnya salah. Emang tempatnya lupa. Banyak banget dosa dan maksiat yang sudah kita kerjain, saudara. Kita bukan malaikat. Pantas kalau malaikat kata pernah dosa, dia tidak punya hawa nafsu. Pantas kalau malaikat kata pernah dosa, karena memang tidak punya nafsu. Pantas kalau binatang tiap hari berbuat apa? Dosa terus. Wajar dia mah. Kenapa? Emang tidak punya akal. Allah tanya, kita enggak. Kita ada nafsu, ada akal. Kita harus memilah dan memilih setiap hari. Berjuang kita dari pagi sampai malam. Tiap hari kita berjuang antara yang benar dengan yang apa? Yang salah. Begitu setiap hari. Begitu kan? Langkah kita selalu memilih. Ini benar apa salah? Ini benar apa salah? Ini benar apa salah? Ngaji apa kagak ya? Ngaji apa kagak ya? Nah, begitu pun untuk kita. Kemarin kayaknya Ustaz sakit. Kayaknya sekarang sakit lagi. Begitu untuk kita. Iya, itu begitu ya dengan segala macam. Berubah tuh. Saya sengaja saya kirimin ini ya sama Ustaz Hendi di grup. Biar ngaji bapak kan ya. Ayo Ustaz Hendi ngomong, ngaji juga. Alhamdulillah. Ya Allah, ada orang. Nah, ini kayaknya Ustaz gak ngabarin nih. Pray lagi, alhamdulillah. Ada yang kira apa, pray ngaji Ramadan. Ya Allah, ya Rabbah, Masya Allah. Tiap hari itu kita mau melangkah kalau selalu tantangan. Begitulah kira-kira. Ini tadi mau ngaji ini, tantangannya berat kan? Halo? Berat kan kira-kira? Beratnya bukan main. Gerimis lagi campur. Lah kita tadi, Allah, bukan main. Beratnya gitu, tantangan itu luar biasa. Kayak-kayaknya kalau ada yang janjiin gitu ya, gue ntar dateng ke rumah lu setengah 9, lu jangan kemana-mana. Kalau lu gak ada, udah hilang rezeki lu. Gue kasih duit 2 juta buat lu. Kira-kira ngaji apa gak begitu? Enggak. Ngaji gak? Ya Allah. Ustaz Yedi juga pernah ngaji gitu. Astagfirullahaladzim. Allah berat kita. Gauhan kita. Kenapa? Karena memang iblis pernah berjanji, Pak. Tidak ada ibadah, makhluk yang rajin ibadah, iblis tuh dijulukin abid, ahli ibadah. Iblis dulu dijulukin zahid, zuhud, orang yang luar, makhluk yang paling luhur, iblis. Bahkan iblis itu diper-
diberikan kepercayaan oleh Allah menjadi khazinul jannah. Bendahara surga, surga ada bendaharanya. Saking dipercayanya nih iblis, makhluk yang paling taat, makanya dia bertemannya dengan malaikat. Ditempatkan di tempat yang mulia iblis. Oh, ibadahnya luar biasa. Kalau kalah kita sama setan, ibadahnya mana? Iblis tuh keluar bukan karena dia enggak ibadah, cuma sombong. Disuruh sujud kepada Nabi Adam, itu kok enggak mau. Kalau bicara ibadah, dia ahli ibadah iblis. Enggak mungkin kalau dia bukan ahli ibadah dia taruh di mana? Di surga. Itu taruh di surga karena dia ahli ibadah. Tapi ketika Allah ciptakan Nabi Adam, dijadikan dia menjadi makhluk yang mulia, Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Allah perintahkan sujud kepada Nabi Adam, maaf nih, bukan karena Nabi Adamnya yang mulia, bukan. Yang pertama Allah perintahkan sujud kepada Nabi Adam karena memang itu perintah Allah, itu satu. Yang kedua, bukan karena Nabi Adamnya, tapi karena ada sesuatu di dalam diri Nabi Adam sehingga Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Apa sesuatu itu? Ternyata sesuatu itu menurut ulama-ulama Mesir, kenapa Allah perintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam? Karena di dalam surbinya Nabi Adam ada nurnya Nabi Muhammad. Itu aja yang jadi sebab. Kenapa harus disujudkan itu? Kenapa dia harus sujud kepada Nabi Adam? Karena tidak ada makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah kecuali adalah nurnya Nabi Muhammad. Jauh sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, jauh sebelum Allah ciptakan alam semesta ini, jauh sebelum Allah ciptakan malaikat Jibril alaihi salam, Allah sudah ciptakan apa? Nurnya Nabi Muhammad. Itu yang pertama diciptakan. Makanya Jibril pernah ditanya sama Nabi. Nabi Isam tanya Jibril, Jibril, kamu berbukan umur ente berapa Jibril? Jibril ditanya umurnya. Nabi nanya, kamu umur kaya Jibril, umur ente berapa Jibril? Umur saya? Waduh, lupa ya Rasulullah. Udah saking apa ya? Saking tuanya umur Nabi Muhammad malaikat Jibril. Saya lupa umur saya. Nggak tahu ya Rasulullah. Cuma satu yang saya ingat ya Rasul, apa? Dulu waktu pertama kali aku diciptakan sama Allah, pertama kali aku diciptakan sama Allah, aku ada lihat satu cahaya indah keluar. Cahaya itu begitu terang, begitu indah, dan cahaya itu lama-lama hilang, redup, dan dia nongol lagi 70 ribu tahun kemudian. Entah nongol lagi, hilang lagi 70 ribu tahun kemudian. Begitulah lamanya. Jadi sekali nongol berapa? 70 ribu. Aku lihat itu katanya, dan aku pernah melihat pergantian itu sebanyak 70 ribu kali. Berarti umurnya berapa? Tuh lihat turun itu. Senyum Nabi sebagai begitu. Apa kata Nabi? Ya Jibril, atadri dzalika nur? Jibril, engkau cerita tentang nur cahaya itu, apakah engkau tahu apa itu cahaya apa? Tahukah engkau cahaya apa itu? Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang Maha mengetahui. Aku enggak tahu itu cahaya apa wahai Rasulullah. Ya Jibril, zaka nurul ana min Allah. Itu adalah cahaya aku yang diciptakan oleh Allah. Itu cahaya Nabi Muhammad sudah diciptakan 70 ribu tahun sebelumnya, sudah diciptakan terlebih dahulu oleh malaikat oleh Allah. Jadi orang suruh sujud kepada Nabi Adam bukan sujud kepada Nabi Adamnya, tapi karena di dalam diri Nabi Adam ada apa? Ada nurnya Nabi Muhammad. Itu yang menyebabkan kita jadi disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, nah, jadi setelah itu iblis dia memang udah janji pengen gangguin terus kita. Jadi selalu manusia ini akan diganggu. Kata iblis, ya Allah, ya udah dah. Kalau memang kau mau keluarin aku di neraka, saya siap. Dikeluarin dari apa? Surga, saya siap. Udah, emang udah resiko saya. Kalau disuruh sujud sama Adam, mohon maaf ya Allah, najis gua. Kata siapa? Kata iblis, enggak.
gak berhalang gua sujud pada dia, enggak, jadi kepentingan gua masuk neraka daripada gua sujud pada, kan namanya sombong atau begitu. Bukan masalah ibadah, ibadah hebat iblis. Ini masalah sombong doang. Akhirnya keluar dia, tapi satu, apa? Ya Allah, saya siap keluarin surga, engkau taruh di neraka apa-apa. Cuma satu permintaan saya, apa? Jangan engkau matikan aku sampai hari kiamat. Panjangkan umurku sampai hari kiamat. Kenapa? Karena aku ingin mengganggu dan menggoda anak keturunan Adam agar dia bisa menemani aku nanti di dalam neraka sebanyak-banyaknya. Itu emang janjinya sih. Makanya dipanjangin umurnya. Kata imam, kata apa namanya, Sayyidina Umar Ibn Khattab dalam Sahih Bukhari ada, di dalam kitab Sahih Hibah juga ada. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat hadis dari Sayyidina Umar Ibn Khattab, beliau mengatakan inna zuriyat as-syaitan tis'atu. Sesungguhnya keturunan setan itu ada 9. Ada 9 jenis setan yang ditugaskan. Yang udah dijaga itu. 9 setan, di mana aja ada kabarnya. Tadi saya catat tuh, yang pertama ada namanya setan zalitun. Setan namanya zalitun. Zalitun itu tugasnya sama Allah tuh setan ditaruh di mana? Di pasar. Taruhnya di pasar, si zalitun nih untuk menghiasi orang-orang yang apa? Jual beli di sana. Untuk menjual beli, berdagang dengan bahasa bohong. Pedagang yang bohong ada nggak gitu? Nah, itu anak buahnya zalitun tuh dia. Iya, barang jelek dibilang bagus, begitu udah semua segala. Yang mainin timbangan, yang mainin takaran, itu kejahatan zalitun. Jalur tuh. Makanya masuk pasar ada doanya. Ada doanya. Yang kedua siapa lagi? Ada wasit. Ada setan namanya wasit. Wasit itu apa? Teman. Setan yang akan menemani orang yang sedang tertimpa musibah. Jadi ketika ada orang mendapatkan musibah, setan masuk ke sini. Sehingga akhirnya dia enggak bisa menerima musibah itu. Padahal Allah sudah pesan, idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi karena di setan udah masuk, enggak ada tuh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ada apa? Akhirnya dia maki-maki. Apa Allah tak adil? Tuhan tak adil. Maki-maki dengan bahasa yang tidak enak. Kenapa harus anak saya yang mati? Kenapa ini? Saya akan sembahyang, saya akan ini. Kenapa ada wah macam-macam ngomongnya? Sehingga akhirnya sampai nyobek-nyobek baju, sampai cakar-cakar dan lain sebagainya. Itu setan kerjaannya. Namanya setan wasit. Ada lagi awan. Awan itu setan untuk menemani siapa? Orang-orang yang punya kekuasaan, orang yang punya jabatan. Dia berusaha untuk mencoba menggelapkan, mengkhianati amanah dan lain sebagainya. Dia berbuat zalim kepada rakyat dan lain sebagainya. Akhwat itu ada yang menemani para pejabat, para ini semua termasuk temenin RT, RT lagi. Temenin siapa itu akhwat? Akhwat temenin dia. Siapa lagi? Ada hafal. Kata Sayyidina Umar Ibn Khattab, hafal. Siapa yang menemani daripada itu? Minuman-minuman keras. Dia yang ngasih botolnya yang cakep, harganya yang murah, ini dan lain sebagainya. Dulu susah, ambil ekstasi ratusan ribu. Sekarang, dulu itu hanya konsumsi para pejabat, para anak-anak selebritis. Sekarang, anak kampung pada minum. Begitulah maksudnya. Ada lagi murah, tempat yang permainan. Ini seruling. Seruling itu, di situ tuh enak lah, kalau kita dengarnya sampai goyang-goyang gitu, masya Allah dengarnya gitu gitu. Ya, ada lagi yang namanya lakus, yaitu tuh setan yang ditugaskan untuk menemani kepada penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah benda. Masya Allah, 24 jam lah, habis waktu kita hanya di sini nih, habis waktu kita hanya di sini, tangan kita habis hanya di sini. Mata kita hanya tertuju di situ, lupa mata kita sampai nggak baca Al-Quran, kita nggak pernah pegang tasbih, kita nggak pernah berzikir, sibuk dengan ini, kita sudah mendewakan ini, saudara. Mendewakan handphone kita, kita mendewakan siapa? Ada lakus di situ, setan yang memang ditugaskan. Ada lagi maksud itu orang yang suka banyak ngomong cerita-cerita bohong dan lain sebagainya. Ada lagi nasib
Dasyat itu sebuah nama setan. Tugasnya di mana? Di rumah. Di rumah kita. Di rumah tugasnya. Dia jaga, dia ganggu tuh suami, istri, anak, ahli-ahli rumah itu. Tidak bagaimana caranya supaya suami masuk tanpa mengucapkan salam. Pergi tidak mengucapkan salam. Istri tidak mengucapkan salam. Ini tidak mengucapkan salam. Tidak pernah ada zikir di dalam rumahnya. Tidak pernah ada Al-Quran di dalam rumahnya. Tidak pernah ada sholat di dalam rumahnya. Yang buat hal seperti itu adalah setan. Yang namanya siapa? Dasyat. Dasyat itu kerjaannya. Itu kerjaannya seperti itu, sehingga akhirnya keluar sumpah serapah di rumah. Gak ada pernah kata-kata halus di rumah kita. Anak tidak salah kita, monyet pun baru yang terjadi keributan. Gak pernah ada. Itu kerjaannya si Dasyat. Yang kesembilan kata Umar bin Khattab, ada yang namanya Walham. Setan namanya Walham. Di mana dia? Di masjid. Setan ada di masjid. Kita pikir aman dari enggak. Justru emang setan kerjaannya gangguin orang yang dimana? Di musola. Kalau yang di luar enggak digangguin. Yang sembahyang pak yang digangguin. Gimana caranya supaya dia enggak sembahyang? Bagaimana sembahyangnya? Kalau yang enggak sembahyang enggak digangguin. Kata setan, gua kagak gangguin aja enggak sembahyang. Bagaimana gua gangguinnya? Jadi yang digangguin di sini masuklah dia ke sini mah. Nih ah, banyak banget nih mah setan. Iya betul, masya Allah mata masuk di mata kita. Haji mah haji. Tapi begitu kita pikir usuk satu lagi. Ada nggak yang begitu kira-kira ya? Ada yang setan tak setipe walahan masuk bukan di mata tapi di mulut, dikit-dikit muak mulut. Ada yang di tangan, lihat jemul ini, yang di jam segini Ustaz gopal lo ya, begitu. Macam-macam setan, ada yang di mana di masjid, ada yang di kaki, ntar belonjolan, ntar begini, ntar begini. Wah ilah ilah dan wakita, setan yang macam mana itu, Astagfirullahaladzim. Ya, nah, ambil hikmahnya itu, katanya bisa jadi jalannya itu. Jadi sebanyak apapun dosa kita, insya Allah akan diampuni dosa kita. Insya dengan cara kita bertaubat dengan taubatan nasuha. 100 orang yang berbuat mabuk dibunuh sama dia. Dia minum, dia zina dan lain sebagainya. Ternyata masih terbuka pintu taubat itu, saudara. Allah tunggu kita. Kalau kamu waktu siang, aku tunggu engkau di waktu malam, kata Allah. Sini, kata Allah, dipeluk sama Allah kita. Sini, sini. Kalau kamu nangis kepada aku akan peluk, aku akan senyum kepada engkau. Kalau engkau berbuat dosa di waktu malam, aku akan sambung engkau di waktu apa? Siang, subhanallah. Begitu baiknya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah.